Okay, so hari ni aku nak buat bubur, aku nak makan. Tapi sebelum korang tertanya-tanya, kenapa nasi dah tinggal sikit Farah? So aku akan explain yang nasi aku sebenarnya pada mula dia rupa dia macam ni. Tapi memandangkan aku tidak mampu menghabiskannya, jadi ya, jadi macam ni lah sekarang rupa dia, dia agak rompong dekat kawasan sini. Kat sini banyak isi sikit, okay? So, jom kita makan. So, memandangkan kita sekarang masih lagi dalam musim, masih lagi kat PKP. Jadi, aku rindu masakan orang kahwin, tak nak pergi rumah orang kahwin. Jadi, aku dengan family aku pun masaklah masakan orang kahwin. Nasi minyak bersama dengan ayam merah, dengan acar. Acar timun, ada nenas. Acar apa ni? Acar sayur. So sekarang ni aku nak makan. Jom kita makan. Cik macam Isaac pula. Sebelum makan, kita berdoa dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So kita minum air dulu. Kita basah-basahkan tekak dulu. Pono tak? Susah gila aku nak set up meja mukbang. Cik, mukbang lah sangat. Padahal makan sikit je. Susah gila aku nak set up meja dengan aku punya kamera kan. Sebab kamera aku macam korang tahu, kamera aku rosak, kamera lama aku. Jadi aku kamera lama pula. Kamera baru aku rosak. Jadi aku guna kamera lama balik. Dan sangat-sangat susah nak set angle dia semua. Lens dia pun nak kena ubah-ubah. Sangat susah. So sekarang ni kita makan dulu, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Kau suka aku buat macam ni ke ataupun aku buat tu bawah? Mana lagi bagus? Macam ni lah kot eh. Okey kot. Okey ke tak okey? Okey lah. Bismillahirrahmanirrahim. So, basically masakan ni ialah nasi minyak. Kita dah makan nasi minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Susah lah. Tu bungkuk-bungkuk. Macam dia? Dia cili. Cili tak tepi. Ayam dia. Nampak tak? Aku tak tahu korang nampak ke tak. Tapi aku harap-harap korang nampak sebab kamera aku rosak. Aku belum beli lens lagi untuk kamera aku yang itu tu. Macam mana dia? Ayam bahagian peha. So kita makan, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Korang PKP apa cerita? Aku tak tahu nak react macam mana PKP ni. Tapi aku rasa macam aku okey je PKP ni. Sebab aku faham tau situasi Malaysia sekarang ni. Instead of macam kita semua keluar rumah kan. Macam penyakit tu still ada dan kita pun still keluar rumah. Kau faham tak? Aku macam nak cakap kan. Baik kau makan dulu. Ni macam makan dulu Farah kunyah. Please. Okay, dia macam penyakit tu kat luar tu, macam corona tu still ada lagi tau, kau faham tak? Walaupun PKP ni tak dilanjutkan, aku meskipun, aku baru cakap ni, sudah sangat jam sampai aku tak nak cakap. Biar aku fikir dulu apa aku nak cakap. Sebenarnya aku dah cakap ni, aku tak kisah pun PKP ni dilanjutkan sebab aku tahu kat luar sana masih lagi penyakit coronavirus ni. Jadi untuk apa kita semua merisikokan kehidupan kita, kita punya kesihatan semata-mata nak keluar. Faham tak? Aku lebih bela kita PKP sampai raya ke, asalkan semua corona tu dah tak ada lagi kat Malaysia ni tau. Jadi bila nak keluar pun tak ada paranoid. Macam takut kan. Sekarang macam kau keluar kau paranoid tau. Macam orang bersin kat sebelah kau pun. Bersin ke bersin? Sneeze. Cik, wah, bahasa Inggeris tahu. Bahasa Melayu hampir. Kenapa marah tu? Jangan marah. Macam kau bayangkan sekarang ni, kau punya paranoid sampai orang bersin kat sebelah kau pun. Kau dah macam corona ke? Macam tu, faham tak? Jadi instead of kita masih lagi paranoid dengan luar sana, lebih baik kita stay kat rumah. Macam why not? Lagipun untuk aku lah. Untuk aku macam nak kerja daripada work from home. Not bad lah. Dia
susah-susah tapi okay lah, at least macam tak ada terdedah dengan apa sakit ke apa ke kan. Lepas tu first jimat petrol, tak payah nak pergi kerja nak pergi office kan. Second jimat tol, pada jimat tol jimat time. Kalau pergi kerja tu sanggup kat jam je dah sejam, balik pun sejam, jadi 2 jam kau sanggup kat jam tau. Jadi memang sangat-sangat save time lah kalau work from home ni. Tapi yang bad thing is bila stay kat, untuk akulah bila stay dekat rumah, susah nak communicate dengan colleague-colleague aku tau pasal kerja-kerja. Jadi kita orang kena keep on Skype call sebab kerja aku melibatkan visual. Kau faham tak visual? Macam kau kena bertentang mata, bercakap, baru aku boleh faham apa yang dia nak. Ha, macam tu lah kerja aku. So, untuk aku tak adalah mencabar sangat kerja kat rumah ni. Tapi aku tahu macam mak-mak dekat luar, kat dalam rumah kan, dekat luar sana kan, mereka susah nak kena ke rumah sebab ada anak-anak kan. Jadi macam susah lah, mana nak jaga anak, mana nak kena rumah, mana nak itu, mana ini, tak mentangan. Jadi yalah, aku tak berani lah nak apa, nak bagi komen dekat untuk bagi pihak semua orang kan. Aku minta maaf lah kalau kamera tak fokus muka aku eh. Hari ni je kita dah bawa macam-macam ke rumah. Hari ni je tadi pagi dah buat donat. Pada buat donat kita orang buat apa? Nama tu pau. Lepas dapat pau, kita orang buat mochi. Ha, aku ada mochi sebelah aku, jadi aku tengok korang rupa mochi aku macam ni. Aku buat mochi, lepas dapat mochi buat custard. Custard puding, lepas dapat custard puding bawa buat nasi minyak. Banyak betul buat, lepas semua aku dah macam pening kepala lah. Banyak benda kat rumah. Kalau okey tak dengan aku punya setup? Aku tak okey ataupun okey, kalau korang tak suka setup aku, kan boleh komen down below. Kalau korang suka, kau beritahu. Sebab sebelum ni video aku kat dalam bilik kan, ramai je yang macam komen kata, tak cantik lah Kak Farah background, pergi lah tukar background, bla 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 bla. Jadi sekarang aku tukar background. Kalau tak okey cakap tau. InsyaAllah aku usahakan lagi nak cantikkan lagi bilik ni. Oh by the way, hari tu kan aku ada upload dekat aku punya apa nama tu? Instagram. Aku tanya, aku buat question. Aku tanya, apa yang aku tanya? Lupa je aku kat telefon aku. Aku ada screenshot. Kalau aku rasa aku tanya, korang ada apa-apa masalah tak ataupun problem yang nak luahkan, just comment, just ataupun soalan perlu kan advice, just comment. So diorang pun ada yang tanya aku macam soalan lah. So aku tapis lah. Aku tapis lah yang mana yang okay aku jawab, yang mana yang macam aku tak jawab lah. Okay, so ada orang tanya aku, masalah bosan kat rumah. Dia suruh aku advice yang masalah bosan kat rumah. Kalau awak masih belajar, masih bersekolah, baca buku lah. Kalau bosan, tengok movie mungkin. Kalau korang tak ada Netflix, tengoklah YouTube ke, tengoklah HBO, Astro, macam-macam ada. Tak ada, tak bosan lah duduk rumah ni. Tapi dah lama-lama, sampai 3-4 minggu bosan juga weh. Tapi korang ada je benda korang boleh buat kat rumah. Ada je, trust me. Nak tak nak, malas, rajin je. Ada je benda nak buat kat rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap lah adik kelas kan, tengah lalu. Okay. Kamera aku mati tadi tu. Sedih je bila lah kedai nak buka kedai kamera. Aku nak beli lens. Lens aku teruk sangat dah tu. Tak ada guna langsung. Toxic people nak buang macam mana kan? Okay. Toxic people ni, ini based on experience aku sendiri. Aku ada dulu waktu aku time kerja, aku ada kenal satu mamak ni. Dia sangat-sangat-sangat lah toxic ya. Depan cakap lain, depan belakang bos cakap lain. So apa yang aku buat kat dia,
Dan aku cerita pengalaman aku sendiri, apa yang aku buat kat dia. Aku just distance myself from him. Just distance myself from him. Kalau dulu macam rapat gila rapat, macam bercerita boleh berborak, macam boleh bergurau. Tapi sekarang, lepas aku tahu perangai dia macam tu, bye-bye, annyeonghaseyo. Aku memang dah tak layan dia macam dulu. Kira kalau dulu macam dah ada gurau, macam bergelak-gelak, berbuat lawak kan. Tapi bila dah tahu perangai dia macam tu, memang aku, bila depan dia, aku mematikan diri, aku senyap dia. Aku memang tak layan dia. Aku memang literally, aku nampak dia, aku macam ignore dia je. Okay, so that is how I handle toxic people in my life. Hey, seksi kau, ha? Seksi bukan nasi dah habis, so sekarang kita nak makan apa nama dia? Mochi. Mochi, so ni rupa mochi dia, nampak tak? Susah lah, kamera tak boleh zoom. So ni lah rupa mochi dia. Mochi dia, inti dia kacang, kacang merah. So macam ni rupa dia. Aku buat dua warna, hijau dengan merah. Mungkin aku nak buat macam inti kacang tau, tapi macam complicated. Jadi aku malas. Aku buat macam ni lah. Nampak tak? Nampak tak? Okay tak? Ke sini sikit. Aku tak biasa lah buat mukbang ni. Okay, so di rumah cik dia. Aku suka lah game blue ni. Naik dulu lah. Aku patutnya kan isi air, macam air Ribena aku pun nampak macam macam ada kelas gitu kan. Ni naik kosong ya, apa lah padang. Aku gigit setengah, aku ingat korang. Aku lupa dah macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Dah cepi, cepi. So, nanti mesti ada tanya kan. Kak Farah, apa resipi buat mochi? Farah, kau buat mochi pakai apa? Aku rasa tu aku tak pernah explain kot sebab banyak je resipi kat YouTube kan. So korang belajar lah. Pada tu kan, aku ada dapat satu SMS pula apa. Aku dah dapat banyak macam mana orang DM aku. Apa mochi tu sekat dekat teka aku. Tu dah aku pergi cabut weh. Ya Allah, tunggu aku makan. Apa aku cakap tadi, DM. Ada orang DM aku, tanya aku, Kak Farah buatlah reaction pasal artis yang minta apa bantuan khas tu. Banyak juga. So aku macam, aku tak banyak cakap apa, tapi apa yang aku bercakap, kalau kau frontliner, then maybe kau boleh request. Kalau kau bukan frontliner, aku rasa tak payah aku. Just macam biasa je, okay? So itu je aku nak cakap. Tak nak komen banyak-banyak sebab boring. Okay, so ni mana hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas sikit. Nampak? Kenyang weh. Kenyangnya.
Apa tiba-tiba hidup PC belakang aku ni? Dude, Cheryl tengah marah. Tiba-tiba pula PC aku hidup ni. Dah berapa lama video aku ni? Aku tu tak cakap apa lagi dah. Tak boleh nak habis lah, macam kenyang gila. Oh, so cute. Kau tak? Cuma kan? Kenyang lah. Okeylah, aku rasa tu je. Aku rasa video kali pun agak pendek sebab aku tak tahu cakap apa. Maklumlah, duduk rumah lama-lama rasa macam tepu. Macam ayat kat mulut macam susah nak keluar. Korang faham tak situasi ni? Macam korang susah nak, sebab tak macam Julie yang tiba ni. Faham tak situasi macam korang dah lama bekong kat rumah, korang susah nak keluar ayat, kau faham tak? Okeylah. That's all for this time and thank you for watching. Maaf kalau ada terkurang ataupun terlebih ataupun terlampau-lampau ataupun masalah kamera aku yang tak cantik, korang tak puas dengan kamera aku, aku minta maaf. Tapi kalau korang ada suggest dekat tentang aku punya background ni korang tak suka atau suka, bagi tahu. And apa yang aku boleh perbaiki tentang background aku ni, just bagi tahu, okay? And thank you for watching and see you guys again. Bye.